jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Aweng Lombok. Oke? Okay? Selamat sore, saat ini kita sedang berada di kediaman Bapak Iling yang punya ITB Bitpam. Kita akan wawancara dengan beliau sejarah berdirinya Bitpam beliau, yang di mana di Lombok ini kita kenal Bitpam yang paling dulu ada di Lombok. Baik, ini beliau sudah di depan kita. Selamat sore, Pak Iling. Selamat sore. Sudah kita saksikan tadi kandang-kandang Pak Iling yang ada di luar. Bisa diceritakan sedikit tentang berdirinya, awal mulanya berdirinya ITB Bitpam? Sebenarnya ITB Bitpam Thank you.
ITB Bird Farm Diki mulai kita rintis sebenarnya sejak tahun 80. Di waktu Niki yang masih SD, guys, masih SD. Namanya bukan ITB dulu, namanya Lombok Bird Farm. Itu masih berawal dari bagaimana menghimpun semua burung-burung dari kegemaran masyarakat kita, terutama masyarakat adat, masyarakat kita dari secara turun-temurun, terutama burung tekukur, burung petuk menggale, atau sekarang kan ada istilah puter pelung, gitu, sama kolo nih, itu burung perkutut. Nah itu tiang hobi sejak kecil Niki memelihara apa yang digemari oleh orang-orang tua. Nah karena memiliki suatu filosofis yang bagus sekali, burung-burung ini membawa ketenangan dan bunyinya konstan, terutama tidak berubah-ubah, tidak berkicau. Burung ini kan cenderung mendengung, gitu. Jadi waktu itu namanya Lombok Bird Farm, gitu, ternakan. Dan itu terbatas, jadi ruang lingkup kita dalam teknik menyilangkan burung hanya sebatas F1 atau sering kita sebut bekisar, nggih, bengkiwa, nggih, hanya pesilang-pesilangan biasa. Kita belum tahu bagaimana cara melakukan perkawinan silang atau crossbreeding, terbatas-terbatas pengetahuan, terbatas ilmu, terbatas kesempatan, terbatas komunikasi, karena ya zaman itu alat komunikasi tidak secanggih sekarang. Nah, mulai terbuka pemikiran tiang waktu ini setelah berangkat kuliah ke Yogyakarta tahun 90, di samping waktu itu bekerja di Kulon Progo membangun Waduk Semo. Nah, dari sana ada, kok ada lomba petuk, gitu, lomba tekukur, kok ada lomba kolo di Keraton Yogyakarta. Nah, berawal dari sana, yang mendekati belajar kepada sesepuh-sesepuh di keraton. Di situ ada Romo Purwosasmito, ketua dewan kejurian. Di saat itulah kita ikut berpartisipasi, ya, merumuskan, mendirikan namanya PPDSI, yang membuat pakem-pakem penilaian bagaimana lomba kukur, lomba kukutut. Nah, di sana juga mulai bagaimana namanya crossbreeding. Ternyata burung-burung ini kalau dikawin silang luar biasa hasil suaranya. Nah, makanya ada namanya cuhu, sinom, kres, mataraman. Itu dari sanalah kita mulai mengenal. Nah, di tahun 98 dia pulang ke Lombok, ya, karena ada selesai pekerjaan, selesai kuliah. Nah, mulailah mendirikan namanya Pengda atau pengurus daerah terkuku seluruh Indonesia di Lombok Timur dengan skup di NTB. Nah, waktu itu yang masih kita lombakan lokal, ya, hanya burung-burung endemik lokal. Belum ada lomba sinom, belum ada. Kalau burung-burung yang sekarang breeding dari luar negeri, yang campuran burung-burung dari peternak di Kelantan, di Thailand, itu baru masuk sekitar tahun 98. Itu pun bukan asli dari persilangan sana, sudah ada 3 jenis darah. Okay. Dari sanalah mulai ITB membuat gelang, mendirikan namanya ITB Bird Farm. Itu singkatan dari inisial dari nama tiang, Iling Tunggal Badrun sebenarnya. Okay. Nah, sampai berkembanglah di tahun 2016, kita kembangkan puter pelung, kembangkan dadar kuku luar, dengan tetap mengedepankan lomba-lomba burung, mengikut kesertakan lomba burung lokal. Jadi ITB itu selalu identik dengan mengembangkan produk-produk lokal atau apa potensi lokal yang ada di daerah kita untuk sebuah pelestarian. ITB, ya, ITT baiklah, bagaimana le Bali atau di sekitar kita, tidak perlu jauh-jauh, potensi yang sangat luar biasa dari kearifan lokal, hazanah sejarah budaya, bagaimana pelestarian burung-burung lokal kita dari zaman leluhur kita. Ada kuk 2, kuk 3, kuk 1, ada namanya tuga, ya, kenapa enggak ini kita gali potensinya. Nah, Iprah ITB sampai saat ini alhamdulillah sudah membentuk, ya, lebih dari, kalau peternak burung tekukur niki
Ya, sudah ratusan yang sudah mulai gemar dan mulai beternak. Kalau puter belum ini, ya baru-baru 2016. Karena juga organisasinya resmi berdiri 2016. Kita kembangkan juga dari 2016. Sambil bagaimana mengembangkan puter-puter lokal bersama ya teman-teman di sini, ya mungkin sekitar 20-30 di Lombok ini sudah mulai ITB membina, membantu. Ini menjadi sebuah budaya yang bisa kita jadikan pariwisata, yang tentu tidak mustahil dari budaya hobi ini, kegemaran untuk berwisata dengan burung-burung, refreshing dengan burung-burung yang kita ternak di rumah, tentu akan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi jika itu dikembangkan menjadi sebuah wisata atau hobi yang bernilai ekonomi. Ya, seperti ini sebenarnya kiprah ITB. Okay. Jadi tujuan adanya ITB Bird Farm ini yang kita lihat memang untuk melestarikan, bukan murni bisnis. Tidak, seperti itu. Jadi kalau kita berhitung murni bisnis, kalau kan mengajak dulu. Bagaimana kita mengajak secara bersama-sama. Kalau yang di sini biasanya kalau ada yang ikut gemar, ya awalnya mungkin mereka tidak mampu membeli yang boleh kita katakan yang kita beli mahal, yang nilainya sudah di atas 1 juta, ya silakan bisa dikembangkan di ternak dulu lah atau di adas. Ya kalau tidak sama sekali bisa di adas, tapi dia mereka memiliki sebuah hobi yang bagus untuk melestarikan. Bahkan banyak yang kita hibah saja lah, kasih gratis, yang penting mereka ikut bersama-sama. Persoalan nanti dari nilai plus bernilai bisnis itu kan nanti urusan bagaimana kita menghargai secara bersama-sama demi wujud sebuah pelestarian, tentu dari ya kongkus-kongkus, dari lomba-lomba, dari tes uji kualitas burung yang mana sekiranya akan mampu memiliki keistimewaan dari sisi suara, masuk dari ini, nah itulah tentunya yang akan bernilai tinggi, yang artinya dihargai oleh orang-orang tertentu di kawasan di kalangan para kolektor, para pemerhati, para penggiat, para pecinta seni, khususnya di seni suara. Nah, baik, sekarang juga kita akan coba kembangkan bagaimana ini seni rupa. Bukan saja dari sendiri aneka seni suara, tapi seni rupa dari ayam, dari hazanah burung yang ada, yang kita punya, bagaimana bahasa kita pekakasnya lah, atau busana burung ini atau ayam ini bisa lengkap bagus, ya kenapa kita harus bangga juga dengan produk ayam hias, ayam apa dari luar. Kita sendiri punya varian ayam hias yang luar biasa sebenarnya di Pulau Lombok, yang tinggal menunggu sentuhan kita untuk kita kembangkan menjadi sebuah hobi dalam pelestarian, sehingga habitat atau ekosistem dalam sebuah pelestarian ini tidak ada yang terputus di mata rantai. Ya Pak, yang terakhir, seiring waktu yang kita lihat saat ini kan burung-burung yang seperti Bapak katakan tadi, yang dulunya hanya dipiara oleh orang-orang tua kita yang lingsir-lingsir gitu, yang tua-tua. Tapi sekarang kita lihat banyak para pemula atau anak-anak muda yang sudah mulai gemar dengan diadakannya lomba. Dan Bapak yang kita tahu sebagai pelopor yang ada di Lombok untuk setiap mengadakan event, mungkin ke depan rencana apa yang bisa Bapak lakukan untuk burung-burung yang ada di Lombok? Ya, pertama tentu sekarang kita mau meregenerasi. Kalau kita tidak melakukan regenerasi terhadap bagaimana hobi yang membudaya dengan baik ini yang kita susun dalam sebuah pakem-pakem penilaian yang standar berdasarkan apa yang ada dari lontar, dari babat, semuanya ini kan kemunculan anak-anak muda ini sebuah artinya lampu hijau tentang bagaimana hazanah sebuah pelestarian. Sehingga kalau tidak ada yang melestarikan, tidak ada yang peduli terhadap ini, ya makanya kiprah ITB selama ini bagaimana mengembangkan ini kebanyakan ke kalangan-kalangan muda itu, sehingga backup dari orang tua yang mendukung ini, mendukung pelestarian ini bisa berjalan dengan baik. Nah, lewat lomba-lomba, baik itu lomba lokal maupun lomba-lomba hibrid.
Nah, sekarang ke depan ITB sudah mulai berpikir tentang bagaimana menyusun pakem penilaian dan melihat apa-apa yang sudah mulai terlihat punah. Nah, termasuk banyak burung lokal kita yang sudah mulai punah di, terutama sekali di zona pelestarian terbuka atau di kawasan habitat-habitat burung-burung atau unggas yang ada di lingkungan hidup manusia. Nah, terutama sekali ayam kampung. Nah, inilah yang rencana akan ITB coba kemas pakem penilaiannya, baik itu dari seni rupa, supaya ayam-ayam ini dihargai seni rupa dan seni rupanya. Jangan diadu. Nah, kenapa sekarang masih banyak orang yang mengadu-mengadu identik dengan perjudian, adu-aduan seperti ini? Karena kita tidak membuat ruang atau sebuah pakem penghargaan penilaian burung atau hewan tersebut dengan satu pakem penilaian lebih positif daripada mereka gocek atau diadu. Sebenarnya seperti itu. Banyak hal. Jadi kiprah kita ke depan ini, paling tidak di tahun 2021 kita akan mengangkat banyak tema-tema burung-burung lokal, terutama endemik-endemik yang ada di Lombok yang sudah mulai hilang, termasuk kuakao, misalnya burung ya masakan kunti, misalnya kepodang, atau burung-burung cerucuk, burung banyak sekali yang sudah mulai di kawasan tertutup, konservasi tertutup juga, yang sudah mulai punah karena salah pola pelestarian yang perlu kita harus perbaiki lewat HPBI. Nanti kita akan membangun namanya HPBI, Himpunan Pelestari Burung Indonesia, khususnya di Pulau Lombok, dan nanti umumnya akan menyeluruh di Indonesia dengan satuan tim namanya Tim Guyub Rukun atau TGR yang sudah mulai kita dengungkan. Harapannya Pak, terakhir untuk dukungan dari pemerintah, mungkin ada yang bisa kita sampaikan. Ya, dukungan harapan kami dari pemerintah sebenarnya hanya apresiasi saja. Bagaimana pemerintah bisa mendukung upaya konservasi ini dengan cara pertama menumbuh kembangkan para generasi muda kita ini untuk melakukan budidaya. Pertama budidaya atau penangkaran, kemudian mempermudah regulasi-regulasi, dan paling tidak pemerintah bisa menyandingkan kegiatan-kegiatan apresiasi terhadap burung ini lewat kongkus, lewat kontes yang bisa dikaitkan atau dirangkumkan dalam satu event kalender atau kalender event pariwisata, sehingga ini akan berkolaborasi dengan baik dalam satu misi pariwisata, misi kegiatan ekonomi, dan misi konservasi atau pelestarian. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore. Oke, selamat sore.